Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini Allah masih mengizinkan kita berjumpa, bersua dan bertatap muka bersama pada pengajian rutin di hari Selasa, yaitu sebuah pengajian yang membahas serta mengkaji hadis-hadis dari Rasulullah dan atsar dari para sahabat yang terangkum dalam kitab Minhajul Abidin, sebuah kitab yang menjaga hati kita agar tidak terjerumus dalam lembah dosa, sebuah kitab yang pastinya akan menghiasi kehidupan kita dengan budi pekerti dan akhlak yang luhur sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Dan inilah yang kita pelajari malam ini. Semoga sholawat beribadah salam akan selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah, yang mana kita akan belajar daripada hadis-hadis beliau dan kalam-kalam para ulama. Ayahanda, ibunda, kakanda, serta ananda, abu, adi, umi, semua yang hadir. Pengajian minggu yang lalu, atau tepatnya 2 minggu yang lalu, mohon maaf absen di minggu yang lalu, adalah pengajian tentang pembukaan kitab Minhajul Abidin. Di 2 pertemuan sebelumnya kita sudah bercerita bagaimana Imam Al-Ghazali dilebihkan oleh Allah melalui kalam Rasulullah, bahkan lebih mulia daripada ulama yang lainnya. Rasulullah menampakkan diri dalam mimpi seorang ulama bahwa Imam Ghazali seperti nabinya Bani Israel. Dan hari ini kita akan membahas tentang pengajian kitab Minhajul Abidin. Ini kembali yang masih bercerita di awal tentang kisah daripada Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkatalah pengarang kitab ini, dan semoga semua kita yang hadir malam ini, ayahanda, ibunda, dan ananda semuanya, Allah berikan manfaat dan keberkahan dan ilmunya pengarang, baik dunia maupun akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi. Yang mengarang kitab Minhajul Abidin ini adalah seorang ulama yang punya kunyah. Kunyah ini nama panggilan. Jadi kalau orang Arab apabila dipanggil sering menggunakan dua sebutan, kunyah dan lakab. Kunyah adalah panggilan yang membangsakan pada kata-kata Abu, Abi, atau Ibni. Artinya membangsakan pada keturunan. Jadi misalnya ada seorang ayah yang punya anak pertama Qasim, seperti Nabi Muhammad, anak pertama beliau bernama Qasim. Nabi Muhammad mempunyai kunyah atau panggilan Abul Qasim, bapaknya si Qasim. Anak pertama kita namanya Ani, kita akan panggil ayah, bapaknya ayah si Ani. Kalau Abu Hamid ini kemungkinan anak beliau berarti namanya Hamid. Beliau dipanggil Abu Hamid, seperti nama Abu Hamid. Berarti nama-nama beliau ini semua mengemukakan kepada Nabi Muhammad. Nama beliau sendiri Muhammad. Nama kakek beliau, nama bapak beliau Muhammad, nama kakek beliau juga Muhammad. Berarti Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Anak beliau Hamid. Kita sudah pernah ceritakan sebelumnya, kenapa orang ingin menamakan anaknya dengan Muhammad atau Ahmad atau Hamid? Karena mereka sangat ingin agar kemungkinan anaknya ini bisa menjadi penerus atau cikal bakal Imam Mahdi yang hari ini mungkin sedang viral. Kita lihat di luar sana tentang pengajian Imam Mahdi atau nama-nama yang berdasarkan nama ya mungkin sedikit kontroversial di luar sana, bisa kita lihat penjelasannya di media ataupun di dunia maya yang saat ini di media sosial sedang berkembang. Nah, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, beliau digelar dengan Imam Al-Ghazali atau Al-Tusi. Jadi karena beliau lahir di daerah Ghazal, ini di dekat Iran, dan Tus nama desanya. Penjelasan dari syarah kitab ini, nama beliau adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi. Maka adalah radhiyallahu anhu Imamul Adab pada makam asmanya dan segala karangannya kitab fikih. Maka yaitu asal yang amat besar, yakni pohon segala kitab fikih dan asal bagi segala kitab syaikhaini, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Imam Ghazali ini sebelum beliau mengarang kitab yang bersaikan ilmu tasawuf, beliau adalah ahli ilmu fikih dan beliau mendasarkan ilmunya pada dua syekh, dua imam besar bermazhab Syafi'i, yaitu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Jadi kedua imam ini kita kenal seperti matan minhajnya di kitab mahalli, matan minhajnya karena Imam Nawawi. Dan juga Imam Rafi'i adalah imam keunggulan pada mazhab Imam Syafi'i. Jadi Imam Ghazali ini ahli fikih sebelum belajar tasawuf. Artinya apa? Kalau kita mau belajar ilmu hati, mau belajar bagaimana membersihkan hati, jangan terlanjur terjerumus kepada ilmu hakikat atau ilmu makrifat. Akan tetapi kita harus mendasari dengan yang namanya ilmu syariat. Jangan sampai seakan-akan kita sudah menjadi penerima wahyu dari Allah, sementara kita sholatnya masih bolong. Sang-sang tanya dengan raihikah merebut bisikan dari malaikat, padahal syarat sah sholat kita saja masih tidak paham. Ini artinya apa? Imam Ghazali sebelum menjadi ahli tasawuf, beliau dulu, lebih dulu belajar ilmu fikih. Ilmu fikih ini beliau sangat asyik, sangat paham, sehingga beliau adalah ahli di dalam dua ilmu yang didasarkan pada dua imam, yaitu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Maka yaitu pohon tempat pengamalan yang amat besar dan mahal yang amat manis, istimewa pula ihya ulumuddin yang menghidupkan segala hati yang mati, tempat kembali pekerjaan yang cita atasnya dalam amal dan melazamah akan dia oleh empunya ulum.
Yang paling istimewa dari karangan Imam Ghazali dan sampai sekarang masih melegenda adalah kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin artinya menghidupkan ilmu agama. Dasar dari Ihya Ulumuddin adalah bagaimana kita mengelola hati. Mengelola hati dengan tahalli, baru tahalli, setelah itu tajalli. Mengosongkan diri, mengosongkan hati kita dari akhlak tercela, baru mengisi hati kita dengan akhlak terpuji, setelah itu baru nyata cinta Allah Ta'ala kepada kita. Menyandarkan dan duduk dan dengan pengajian sambil kita berniat itikaf nawaitu an a'tikifa fi hadzal masjid sunnatallahi ta'ala. Bayangkan hari ini seakan-akan nur dari Allah, Allah kebetulan pakainya dan rasa sejuk, sasab kemati lebih ramadhi danya pada itu ilmu. Seperti itulah ilmu tasawuf turun membuat rasa nyaman di hati kita. Dan ini diajarkan dalam kitab fenomena Ihya Ulumuddin yang menghidupkan segala hati yang mati. Jadi Minhajul Abidin yang kita pelajari hari ini merupakan ringkasan dan juga intisari daripada Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin begitu tebal berjilid-jilid, tapi Minhajul Abidin kitab terakhir yang beliau karang dan merupakan update sebelum beliau meninggal dari intisari kitab Ihya Ulumuddin. Karangan-karangan daripada Imam Ghazali ini sangat luar biasa dan kita semuanya sebaiknya mulazamah selalu terbiasa mendengarkan kitab-kitab beliau agar kita yang terpunya kulub, yang punya hati akan lebih nyaman saat melaksanakan ibadah kepada Allah. Saat sembahyang dorde kita akan tetap puasa. Mungkin pengajian kita akan berakhir minggu depan, pengajian terakhir. Insyaallah mudah-mudahan ayahanda ibunda bisa hadir semuanya karena setelah itu kita akan masuk ke bulan Ramadan. Pada saat bulan Ramadan mungkin kita enggak mungkin pengajian setelah maghrib karena waktu kita setelah buka puasa siap-siap untuk sholat tarawih. Tapi bagaimana pengajian kita ini memberi bekas pada hati kita setiap dana ibadah dalam waktu jam menit detik dana puasa. Hati dana terasa mangan, terasa puy, hana bengek degegok, hana benci degegok, hana rendahkan degegok. Apalagi dengan ibadah puasa, insyaallah Allah bersihkan hati kita. Kalau hati kita sudah bersih, maka sifat orang lain, akhlak orang lain kepada kita pun insyaallah akan menjadi baik. Menyusul selamanya sekarang kita dikecewakan, kita dikhianati, kita ditipu, kita dibohongi, kita dizalimi, kita disakiti pun, kalau kita membalas dengan rasa yang sabar, hati yang tenang, insyaallah perlakuan orang yang jahat kepada kita akan berbalik menjadi baik. Kenapa? Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, akan tetapi membalas kejahatan yang orang berikan kepada kita dengan kebaikan hati kita. Kalau hati sudah bersih, maka segala amalan yang kita lakukan akan menjadi indah. Dan inilah yang diajarkan pada kitab Minhajul Abidin ini. Dan demikian lagi segala karangannya, yang demikian itu adalah menunjukkan atas besar kudrat kadarnya. Jadi berbagai karangan Imam Al-Ghazali ini menunjukkan bagaimana besarnya ilmu beliau dan sampai hari ini Imam Al-Ghazali masih menjadi ulama yang fenomenal. Bahkan seperti kita ceritakan sebelumnya, sebentar lagi juga ada ceritanya, beliau seperti derajat para nabi di masa Bani Israel. Karena beliau adalah seseorang yang punya muka syafatul qulub, beliau bisa melihat sesuatu sebelum terjadi, beliau sudah merasakan apabila ada orang yang marah kepada beliau, ada yang benci kepada beliau, karena beliau sudah membuat hati beliau seperti cermin. Bila kita mampu membuat hati kita seperti cermin, maka kita akan mampu menjadikan hati kita menjadi cerminan atau pancaran dari seluruh niat yang orang maksudkan kepada kita. Naulunya akan celakakan kitanya. Kalau hati kita sudah menjadi cermin, ini akan terpantul sehingga kita tahu apabila ada niat jahat orang kepada kita. Jadi bagaimana membersihkan hati?
dalam kitab-kitab beliau, terutama kitab Minhajul Abidin. Dan demikian lagi menunjukkan besar kadarnya barang yang dilihat di dalam tidur orang yang salihin, yang adalah ia satu suku daripada beberapa suku nubuwah. Pada benarnya daripada sabda yang mempunyai hadrah Muhammadiyah, adakah pada umat kedua kamu, yakni Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi ma wa ala nabiyina afdalus salatu wassalam khairan, yakni ulama yang alim seperti ini diisyaratkan kepada Imam Ghazali. Dan cerita di kitab ini dijelaskan bahwa Imam Ghazali ini adalah orang yang soleh dan ditunjukkan di dalam mimpi. Mimpi adalah satu suku daripada beberapa suku nubuwah. Orang yang tidur, orang beriman yang tidur dengan wudu lalu membaca doa tidur, saat dia bermimpi, maka mimpinya adalah seper46 dari kenabian. Menyokur mukmin dengan diidurun po, insya Allah mimpinya adalah petunjuk. Putra bilang kepolkannya, insya Allah ini menjadi petunjuk. Kenapa? Sabda Rasulullah, mimpi ru'yatul mukmin, mimpi orang beriman seper46 dari kenabian. Walaupun bukan wahyu, tapi seper46 dari tanda-tanda kenabian. Jadi bagaimana ditunjukkan dalam mimpi Imam Syazili bahwa saat Nabi Muhammad, Pak Ulay Danyo, berjumpa dengan dua Nabi besar yaitu Nabi Musa dan Nabi Isa, diisyaratkan bahwa Imam Ghazali itu seperti Nabi yang setara dengan kedua mereka. Bahkan ditanya oleh Nabi Muhammad, adakah dalam kaum Bani Israel orang yang derajat ilmunya sama seperti ini? Dan saat itu Nabi Muhammad menunjuk kepada Imam Al-Ghazali. Maka jawab keduanya, tiada. Ibarat gigi mobil Avanza dari satu langsung ke tiga, memang tiada duanya. Sebegitu hebatnya Imam Al-Ghazali. Dengan kadang-kadang model melempoh dalam sagat, melompat dalam sago. Tapi bagaimana Imam Asy-Syazili, beliau punya mimpi, dan mimpinya ini bukan mimpi togel, bukan mimpi nombor mundur, padahal melempoh, oh dia merua, dia jago, dia rendi, duasa, bukan. Dia hanya menghendong, dia pakai pelung-pelung, dia bukan. Tapi yang di dalam melempoh adalah bagaimana petunjuk kemuliaan Imam Ghazali, bahkan setara dengan nabi-nabi pada masa Bani Israel. Dan demikian lagi barang diriwayat daripada Imam Al-Arif Ibnu Malik, daripada Imam Arif Yaqut Al-Qurshi, daripada Kutubul Arif Al-Fadhi Al-Jami Abil Abbas Al-Mursi, daripada Syarif Al-Rusmi Syekhuna, yaitu Kutubul Firdaus Al-Syarif Abil Hasan Ali Al-Syazili, daripada Imam Al-Alim Al-Kabir bin Harazim yang dimasyhurkan dengan Ibnu Harazim, bahwasanya ia mengkabarkan sahabatnya bahwasanya adalah ia menjahatkan sangka dengan Imam Ghazali dan mencela di dalam kalamnya di dalam Ihya Ulumuddin, dan menyuruh menghimpunkan nasah Ihya, mencita-cita atas membakar akan ia, maka melihat ia akan Imam Ghazali dalam tidurnya, maka menyeru ia akan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berjalan aku sertanya, maka tatkala berhenti kami antara hadapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan padanya Syekhani, yakni Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, maka sembah Imam Ghazali, ya Rasulullah, ini yakni orang ini menyangka bahwa aku berkata daripada engkau barang yang tidak engkau berkata. Maka jikalau adalah pekerjaan itu seperti barang yang ia sangka, maka taubatlah aku kepada Allah. Dan jika ada suatu yang sudah engkau elakkan dia, ya Rasulullah, telah hasillah bagiku daripada berkah engkau. Maka ambil olehmu bagiku hakku daripada khasamku. Kemudian maka berdiri di lututnya, jika diberikan dia kitab Ihya Ulumuddin bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka milik padanya sallallahu alaihi wasallam satu daun, kemudian satu daunnya hingga habis kepada akhirnya. Kemudian maka bersabda ia, demi Allah, bahwasanya kitab ini suatu yang amat elok. Kemudian maka diberi akan dia kepada Abu Bakar, maka milik ia padanya demikian juga. Kemudian ia maka berkata bahwa demi Tuhan,
yang membangkitkan engkau Nabi yang sebenarnya ya Rasulullah, bahwasanya sangatlah baik. Kemudian dari itu diberi kepadanya kepada Umar, maka memilih ia kepadanya demikian juga. Kemudian maka berkata ia seperti Siddiq, maka menyeru sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya orang yang menyangkakan akan dia itu dan hendak diderakan dia had menuduh, maka meninggal ia akan menanggal ia akan kainnya dan dipukulnya akan dia. Kemudian mensyafaatkan dia Abu Bakar, kemudian daripada pukulnya 5 kali dengan jemati, maka sembah dia ya Rasulullah, sungguhnya ia berbuat ini karena istihad dia pada sunnah kamu dan menyasarkan dia akan sunnahmu, maka ampunkan baginya. Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala pada ketika itu, maka tatkala jaga dia daripada tidurnya, memberitahu dia akan taulannya, yakni anak muridnya dengan barang yang berlaku baginya, dan duduklah ia 25 hari sakit ia dari daripada demikian pukul itu. Kemudian maka melihat ia akan Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam dalam tidurnya menyapu dengan tangannya yang mulia lagi berkat, maka sembah ia daripadanya, maka dipukul dia akan daku, maka tobat aku. Dan dikata Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, sungguhnya mati ia dan bekas jemati tiada pada tubuhnya. Dan ini dalil kebesaran dan keramatnya. Saya baca sekaligus karena ini bahasa jauh. Jadi kalau nggak dibaca bersambung, takutnya ada kata-katanya yang tidak bisa dipahami karena bahasa Melayu. Jadi beda dengan bahasa Arab. Ini bahasa Arab tapi bodoh artinya tanpa sambung, nyonyoh tanpa sambung. Makanya saya putuskan sekaligus. Ceritanya sangat singkat. Imam Asy-Syafi'i mendengar daripada seorang ulama, yaitu Ibnu Harasim. Beliau dekat ke Imam Ghazali. Imam Ghazali itu sulit. Imam Ghazali itu pembohong. Yang dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin adalah hadis palsu. Gepegak hadis daripada Rasulullah, kebanyakan dalam kitab Ihya Ulumuddin adalah hadis palsu. Ini yang beliau sebarkan dan beliau ceritakan pada khalayak ramai. Tiba-tiba pada suatu malam dia bermimpi seakan-akan dia berjumpa dengan Imam Ghazali di samping Rasulullah, dan di samping mereka ada 2 orang sahabat yang paling dicintai Rasulullah, yaitu Abu Bakar dan Umar. Lalu Imam Ghazali mengadu pada Rasulullah dalam mimpi Ibnu Harasim ini. Wahai Rasulullah, orang ini, gitunya orang ini menuduh aku bahwa aku memalsukan hadismu di dalam kitabku. Ya Rasulullah, kalau memang aku bohong, maka beliau lalu berteguh lutut di hadapan Rasulullah, aku siap menghadapi hukumanmu. Tapi bila aku benar dari apa aku katakan, maka hukuman orang ini terserah padamu wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah mengambil kitab Ihya Ulumuddin, membuka daun demi daun, satu daun demi satu daun. Si Un pun membuka. Lalu Rasulullah berkata, sungguh ini karangan yang bagus dan tidak ada satupun kata dusta di dalamnya. Lalu Rasulullah menyampaikan ini kepada Abu Bakar, coba kamu periksa. Lalu Abu Bakar pun berkata, setelah mengecek daun demi daun, aku tidak pernah melihat karangan yang lebih bagus daripada ini dan tidak ada satupun kata dusta dalamnya. Lalu Umar menyerahkan kepada lalu Abu Bakar menyerahkan kepada Umar. Umar pun berkata, aku sependapat dengan As-Siddiq. Aku melihat karangannya adalah karangan yang bagus dan tidak ada satupun yang palsu di dalamnya. Lalu Rasulullah menyuruh dia menanggalkan bajunya, buka bajumu. Kamu akan didera hak menuduh. Kalau kita menuduh orang, ureng geut, katuduh bro, ureng semati, ureng geut akal, kita tuduh dia melakukan kejahatan, maka kita terkena hukuman atau had untuk menuduh. Hukumannya adalah dicambuk. Maka Rasulullah mengambil jemati, mengambil cambuk dan memukul orang tersebut. Had cambuk 40 kali. Tapi setelah dipukul 5 kali oleh Rasulullah, Ba'rum Ibnu Harasim ini, lalu Imam Ghazali berkata,
sudah cukup ya Rasulullah, tidak perlu dipukul lagi, aku sudah maafkan dia. Maka setelah itu Rasulullah pun menghentikan pukulannya. Setelah pukulan dihentikan, maka dia pun terbangun dan dia bercerita meralat kata-katanya yang menghina, menjelekkan dan menyebarkan berita hoax tentang Imam Ghazali. Beliau ralat di semua muridnya. Setelah itu beliau terdiam dan sakit selama 25 hari akibat pukulan cemeti di dalam tidurnya. Lalu ia bermimpi seakan-akan Rasulullah berkata, kalau kamu sudah bertobat maka aku akan maafkan. Lalu Rasulullah mengelus dengan tangannya yang mulia pada bekas luka akibat pukulan cemeti tersebut, maka beliau pun sembuh. Tapi ketika beliau meninggal, bekas pukulan itu masih ada pada mayat beliau. Dan ini menunjukkan dalil kebesaran dan karamahnya Imam Al-Ghazali. Sebuah kisah yang begitu menyentuh, sebuah kisah yang mungkin dari intisari pengajian kita hari ini. Sebagaimana kita harus memuliakan Imam Ghazali, seorang imam yang begitu fenomenal di dalam ilmu tasawuf, dan ini merupakan sebuah perjalanan yang bukan semudah membalikkan telapak tangan. Tapi bagaimana beliau meraih prestasi ini dengan menjaga hati. Saat ada hati beliau nimbrung ke gol, beliau langsung alihkan dengan berupaya mengarang, mengarang dan mengarang. Kita sudah ceritakan sebelumnya, Imam Ghazali adalah anak seorang pemintal benang. Beliau tidak punya uang untuk mendidik anaknya. Dan dia berkata, wahai anakku, sang ayah berkata kepada Imam Ghazali dan adiknya Ahmad, ayah tidak punya banyak biaya untuk mendidik kamu. Tapi ayah berharap, ayah buta huruf, ayah tidak bisa menulis, ayah cuma bisa membaca, tapi ayah tidak bisa menulis. Ayah berharap kekurangan ayah bisa kamu sempurnakan dan kamu bisa ahli dalam menulis. Ketika ayahnya meninggal, seluruh wasiatnya beliau arahkan kepada seorang ulama tasawuf untuk menjaga Imam Syafi'i. Dan beliau gunakan harta warisan dari ayahnya untuk mendidik dua orang itu, yaitu Muhammad dan Ahmad, Imam Ghazali, Imam Ghazali dan adiknya. Beliau rawat sampai habis uang peninggalan, uang tirkah wasiat daripada ayahnya. Lalu ketika uangnya habis, beliau antarkan Imam Syafi'i ke pesantren. Perjuangan yang sangat luar biasa, sehingga membentuk karakter Imam Ghazali menjadi seorang yang betul-betul bukan hanya bercerita, bukan hanya pandai narasi, bukan hanya menjadi orator, bukan hanya menjadi orang yang pintar memainkan kata-kata, tapi juga memberikan contoh. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Keadaan itu lebih fasih daripada perkataan. Seorang guru yang mengajarkan tasawuf, seorang guru yang mengajarkan akhlak yang terpuji, seorang guru yang mengajarkan akhlakul karimah kepada muridnya, tapi sang guru tidak mampu mencontohkan akhlak yang baik, maka ini akan dijela dan sulit masuk ke dalam hati para muridnya. Tapi seorang guru yang mencontohkan dirinya mempunyai akhlak yang terpuji, inilah yang menjadi cikal bakal bagaimana ilmu tasawuf ini masuk ke dalam hati dan relung sanubari setiap muridnya. Maka tanggung jawab seorang guru bukan hanya pintar mengaji, bukan hanya pintar mengkaji, bukan hanya pintar mengajar, tapi pun juga dia harus pintar mengamalkan apa yang dia ajarkan. Imam Ghazali sudah mewujudkan ini. Beliau mampu menjaga hati. Bahkan kita dengar dan sudah sering saya kemukakan, Imam Ghazali masuk syurga bukan karena karangannya, akan tetapi Imam Ghazali masuk syurga karena beliau mampu sabar saat ada seekor lalat,
sedang turun dan hinggap di ujung penanya, di ujung bulu ayam tempat beliau menulis, beliau sabar menunggu sang lalat itu minum tintanya hingga beliau menunggu 2 jam hingga beliau lupa apa yang beliau mau tulis tadi. Begitulah akhlak dari Imam Al-Ghazali. Semoga semua kita yang hadir di sini bisa mencermati dan mencontohi akhlak daripada beliau yang akan kita ajarkan pada kitab Minhajul Abidin ini, dan insya Allah akan menjadi pelajaran bagi kita semua saat berada di dunia ini dan nantinya akan menghadapi kehidupan kita hingga di akhirat nanti. Dan insya Allah kita semua akan berkumpul, sebagaimana berkumpul di dunia ini, Allah akan kumpulkan kita semua dalam jannahnya kelak, dalam syurganya kelak. Kita semua akan berkumpul pada hari ini karena kita mampu menjaga hati kita sesuai dengan pengajian kitab kita, kitab Minhajul Abidin. Inilah yang bisa di pengajian kita. Karena kita sudah masuk ke dalam waktu Isya, saya sudahi pengajian ini dan insya Allah semoga kita bisa berkumpul kembali minggu depan, pengajian kita terakhir. Mudah-mudahan kita bisa ramai seperti ini dan mungkin lebih ramai lagi. Ajak teman saudara kita di pengajian terakhir kita Selasa depan. Kita bacakan Fatihah untuk kita semua, niatkan apa yang terbaik dengan berkah bulan Syaban. Kemarin kita malam Jumat baru saja di 10 Syaban, kita niatkan insya Allah keberkahan bulan Syaban akan tumpah kepada kita dengan berkat kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali. Allah kabulkan semua keinginan kita yang hadir. Kita bacakan Fatihah untuk kita, boleh diniatkan untuk orang tercinta yang ada di samping kita atau yang telah mendahului kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyati ajma'in. Para kulis sahabat dan tabi'in dan tabi'in tabi'in dan lalu bisa dari milik wala abayin wa umma adina khususan alaman setelah Muhammad.